Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala mempertemukan kita lagi pada pagi yang berbahagia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesejahteraan dan kesihatan, dan Allah taala panjangkan usia kita insyaallah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan usia kita dan seterusnya dapat melakukan amal kebajikan tanpa henti hingga akhir hayat kita. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, sedarkah kita atau tidak sebenarnya manusia ini mereka sedang berjalan. Sama ada manusia itu tidur, manusia duduk, dalam situasi apa sekalipun manusia ia sedang berjalan. Perjalanannya ini ialah perjalanan menuju ke kuburnya. Ini yang kita nak sebutkan pada pagi ini, bahawa manusia ini walau dalam suasana apa sekalipun tiada henti perjalanan ini. Sebab itu kalau kita nak sebut dalam pengurusan masa Islam, bahawa masa itu digambarkan kepada mati. Sebab itu tidak ada henti, tiada ada had, bahawa manusia sedang berjalan sekarang ini. Jadi sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama bernama Abu Muti'. Abu Muti' dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat rumah yang cantik. Kira besar jugalah. Ketika mana Abu Muti' berada di luar rumah, dia tengok rumah dia. Abu Muti' tengok, dia kata, "Masya Allah. Sepatutnya aku memuji, sepatutnya aku bangga dengan rumahku ini," kata Abu Muti'. "Tapi ia tidak membawakan aku bangga dengan rumahku ini. Kerana aku tidak tahu tempat kediamanku nanti, yaitu kuburku nanti, adakah bagai rumahku yang luas ini ataupun Allah SWT sempitkan." Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis baginda, kubur itu kata Rasulullah ada dua, "Wa imma hafaratun min hafarin niran wa imma raudatun min riyad jannah," kama qal. Kubur itu sama ada Allah Ta'ala bina, Allah Ta'ala buat untuknya daripada yang ada dalamnya hafaratun min hafarin niran, jurang-jurang neraka, ataupun kubur itu dal alam merupakan taman-taman syurga. Jadi sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mesti yakin bahawa ia sedang berjalan untuk menuju mati. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, Allah taala sebut. Mana saja kamu berada, mana saja kamu duduk, bahawa kamu sekarang ini diikuti, kamu sedang dikejar oleh mati. Kita mesti mati akan sampai juga walau macam mana pun pada kita. Walaupun kata Allah SWT duduk bawah benteng, di balik benteng ataupun di mana saja kita duduk. Ya? Yang tebal, benteng yang tebal, betul, benteng yang kukuh, benteng yang tinggi ataupun kubu yang kuat. Tapi mati akan sampai juga kepada kita. Mengenangkan bahawa manusia berhadapan dengan mati. Sebab itu manusia perlu berhadapan dengan mati. Rasulullah kata, Rasulullah menyebutkan, "Wa kafa bil mauti wa izza," memadai dengan mati itu, mengenang mati, tengok orang mati, "wa izza," itulah wa izza, satu penasihat yang menasihati diri kita. Tengok orang mati, datang penasihat dalaman, motivasi dalaman yang mengatakan tidak ada ruang lagi untuk orang mati, kita pun begitu juga. Jadi sidang penonton, insyaallah harapan kita, mohon kita pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala luaskan kubur kita. Kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, biarlah mati kita nanti Allah Ta'ala letak dalam raudhatun min riyadil jannah. Biarlah Allah Ta'ala letak kita dalam taman-taman syurga. Inilah yang paling baik. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita mati nanti Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita dalam kubur kita yang kita tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab sengsara.
biarlah kita berada dalam kubur ini sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW dalam Mustika Hadis, dikisahkan bagaimana bagusnya manusia mati, manusia beriman kepada Allah SWT. Dalam hadis itu diceritakan ketika mana ia nak mati, datang para malaikat dengan wajah yang berseri-seri, berbaris dengan pakaian putih bersih, maka ruh mereka itu tidak perlu dikejar, ruh mereka tak perlu diburu, malah hanya diserukan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh, wahai jiwa yang tenang, keluar. Dia minta keluar saja. Maka kata Rasul, keluar ruh itu bagaikan mudahnya, bagaikan keluar air daripada ujung cerik, mudah. Ruh ini dibungkus dengan kain yang bersih, dengan wangi-wangi, dibawa naik bertemu dengan Allah SWT. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, hantarkan ia ke bumi. Dan dihantarkan ia ke kubur. Dan kata kubur, Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, sila rajuk Mustika Hadis, insyaAllah ada cerita ni, bahawa kubur kata, tidurlah kamu, istirahatlah kamu, bagaimana istirahatnya pada malam pengantin. Inilah sidang penonton, saya nak sebutkan hebatnya manusia yang berjaya untuk kubur. Dan insyaAllah kita bertemu selepas ini untuk saya paparkan apakah cara-cara, kerja-kerja yang kita harus lakukan untuk menjadikan ketenangan dalam kubur. InsyaAllah, jumpa lagi. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi kita insyaAllah. Saya nak paparkan bagaimana, apakah kerja yang harus kita lakukan untuk kita dapat satu kerehatan. Biar mati adalah merupakan kerehatan. Hidup tak rehat, tapi mati itu rehat. Biar mati, rehat, relax je. Ha, senanglah gitu. Saya nak sebutkan, ada beberapa perkara, ada beberapa amalan untuk manusia dapat kerehatan waktu nak mati nanti insyaAllah. Yang pertama sekali, siapa penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita cuba ambil ingatan ini. Yang pertama, kalaulah dia inginkan rehat dalam kubur, kalau ia ingin kuburnya terang benderang, jangan kuburnya itu gelap, jangan kuburnya itu sempit, maka yang pertama sekali disebut bahawa manusia itu mestilah mengikhlaskan ibadah, mestilah mengikhlaskan semua kerja-kerja ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain, untuk Allah. Bukan semayang untuk mertua, bukan semayang untuk suami tengok, bukan semayang untuk apa-apa, tapi semayang lillahi taala. Sebab Allah Taala arahkan, wama umiru illa liya'budullah, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Taala sebut bahawa tidaklah mereka itu diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka itu lakukan dengan ikhlas. Mereka lakukan ikhlas kepada Allah Taala dalam hal urusan agama ni, ikhlaskan. Ikhlas ini maksudnya ialah tidak mengharapkan apa-apa pujian dan sebagainya, melainkan harap redha Allah Subhanahu wa taala. Orang nak puji, pujilah, tak nak puji pun tak apa. Kita kadang-kadang inilah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau orang tak puji, tawati. Kena pula lagi orang keji, lagi marah kita. Ha, ini dia. Sebab itu orang-orang yang ikhlas hatinya kepada Allah SWT, dia nak harapkan Allah SWT memujinya. Yang nak ikhlas ni bukan senang. Sebab ikhlas ini berpunca daripada banyak perkara. Keikhlasan ini akan datang ketika manusia faham benar dengan Allah SWT. Ketika manusia tahu benar dengan Allah SWT. Ketika manusia yakin benar dengan Allah Taala, bahawa tidak ada sesuatu manusia boleh beri untuknya melainkan Allah Subhanahu taala, baru datang keikhlasan. Tapi kalau manusia tidak nampak Allah Taala, manusia tak rasa Allah Taala boleh beri padanya, dan dia kata hanya manusia saja boleh beri, sudah terbalik manusia ini. Dia tak akan datang ikhlas. Sebab itu semua ibadah ikhlaskan kepada Allah Subhanahu taala untuk dapat kubur yang terang. Kalau kita beribadah kepada Allah Taala, sembahyang, ambil contoh. Sembahyang itu biar ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Tidak nak, tak mau semayang-semayang itu hanya untuk mendapat pujian. Semayang itu hanya sekadar melepaskan batuk tangga. Ada orang, dia nak cepat semayang, ada juga. Dia semayang awal waktu. Tapi, ini kena semayang awal-awal ni. Lepas ni cerita bagus ni. Dia semayang awal kerana cerita bagus. Tak ikhlas mananya.
Ni kena semayang awal-awal ni. Ni ada lawan bola lepas ni. Mana semayang kan cepat bukan kena Allah. Kerana nak lawan bola. Tidak nampak ikhlas. Sebab itu seolah-olah ibadah begini menjadi suatu tanggungjawab pribadi saja. Dan tidak ada kaitan dengan Allah SWT. Itu saja. Nampak tak ikhlas. Sebab itu kerja kita ikhlas. Kita buat bukan untuk lain. Kerana untuk Allah SWT. Kan untuk orang ikhlas nama itu insyaAllah. Itu yang pertama. Dari sidang penonton, kita nak mulakan kerja kita hari-hari. Sebut saja apa, mesti ikhlas. Bukan saja kerja ibadah ini saja saya nak maksudkan. Bahawa kerja apa saja, kalau kerja di pejabat ke, ataupun kerja di rumah ke, mesti ikhlas untuk kan Allah SWT. Para ibu contohnya, pagi ni dah bangun dah. Masak mie, contohnya buat air. Bagai-bagai dah resipi dihidangkan di meja. Untuk anak, untuk isteri. Untuk apa ini? Kerana ini tanggungjawab dia. Ini amanah yang Allah Ta'ala berikan padanya untuk menjaga rumah tangganya. Maka dia buat kerja ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana apa. Tidak kerana lain. Ha, sebab itulah bagusnya. Dan besarlah pahala manusia. InsyaAllah Allah ganjarkan kita nampak dalam kubur nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mendapat kelapangan dalam kubur ini, kita mesti berbuat baik dengan kedua orang tua kita, itu ibu bapa kita. Ini paling penting. Ini paling penting. Sebenarnya berbuat baik dengan orang tua ni tidaklah bukan sekadar ibu bapa. Selagi mana orang tua, kita buat baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Rasulullah kalau dia bersalam dengan orang, bersalam. Kalau contohnya kita bersalam hari raya ke bersalam. Nah, Rasulullah sallam bersalam, yang pertama Rasulullah hulurkan salamnya itu kepada orang yang lebih tua. Lebih tua. Kita katakanlah lepas sembahyang, baris orang nak salam, datang jumpa kita sebab kita tuan imam ke apa ke sebagainya. Kita tak kira siapa, kalau orang muda-muda dulu budak tidak. Rasulullah dia punya berhati-hatinya, dia tengok siapa yang ulu tangan. Dia cari yang paling tua, kerana menghargai, menghormati orang tua. Apa rasa orang tua? Dia ulu tangan, tak peduli kita sambut yang hebat-hebat dulu. Yang kita rasa ada kepentingan. Salahlah, kita hulur tangan untuk orang tua. Ya Rasulullah SAW, hebat. Nak hormat orang tua. Lebih-lebih lagi lah orang tua itu ibu bapa kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita dengan ibu bapa pun, bayangkanlah sebab kita dah ada kerja, ada rumah sendiri. Rasakan ibu bapa kita itu sudah orang asing. Balik pun jarang-jarang. Balik ke rumah pun bukan macam anak lagi. Balik pun dia kadang-kadang macam bos. Ayah dia pula sibuk. Tahu anak nak balik, ayah 4 ekor ayam sembelih. Selama ni dia makan kering, simpan ayam untuk anak ni balik. Anak bos pula, ayah hari ni saya nak makan masak. Masya Allah, patut bukan kerja itulah. Tidak ada tanda penghormatan kita pada orang ibu bapa kita. Sekarang ni banyaklah suasana yang sudah terbalik yang nampaknya. Suasana terbalik. Suami kerja, isteri kerja. Bawa mak bapa pada kampung, mak tolong jaga anak saya, mak ya. Payah nak cuba gaji di sini. Mak bapak bukan dihormati, malah title orang gaji. Masya Allah. Dan bagaimana sidang penonton? Jadi saya nak ceritakan lebih panjang untuk menerangi kubur kita. Mari kita lihat benar-benar selepas ini. Bertemu selepas ini, saya nak ceritakan panjang lebar selepas ini. Dan insya Allah kita jumpa lagi untuk menjadikan kubur kita terang, menjadikan kubur kita istimewa supaya jadi kerehatan. Sebab kubur antara lain, sidang penonton. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kubur yang disempitkan oleh Allah Subhanahu Taala. Antara lain Rasulullah sebutkan para sahabat, dia kata ikhtila wa adla'ahu. Hingga Rasulullah angkat tangan dia buat macam ni. Selisihlah rusuk ni. Akhirnya dihimpit oleh kubur sampai begini. Rasulullah angkat tangan sahabat membayangkan sempitnya kubur. Ha, itulah yang kita takut. Tadi saya sebutkan pada sidang penonton bahawa perkara kedua, kita mesti menghormati ibu bapa. Kita mesti menjaga ibu bapa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Taala menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala kata dan berfirman dalam Al-Quran Karim, dan hendaklah kamu sembah Allah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan sesuatu pun, dan juga dengan kedua ibu bapa kita, hendaklah kita buat baik. Buat baik di sini ialah menyenangkan hatinya, menziarahnya, memberi bantuan kepadanya, begitulah seterusnya dan sebagainya. Yang ketiga sedang penonton, bagaimana cara untuk kita dapat satu kenikmatan insyaAllah dan kubur nanti. Yang ketiga, menghubungkan silaturrahim antara kita. Artinya sebelum mati kita jaga-jaga, jangan ada orang yang tidak bertegur dengan kita. Sebelum mati insyaAllah kita kena cari semua orang supaya orang itu memaafkan kita. Kalau tak dapat juga, kena tinggalkan wasiat pada anak-anak. Beritahu anak-anak kita, saudara mara kita. Istiharkan sama ada surat khabar ke, istiharkan di mana saja.
bahawa nama sekian-sekian telah meninggal dunia. Sesiapa yang ada bersalah, ada hutang, minta datang jelaskan begini-begini. Untuk clearkan masalah ni. Ha, ini paling penting. Sebabnya, kita nak jadikan suasana, nak bina ketenangan dalam kubur. Sebab itu antara lain, kita mesti menghubungkan silaturahim. Tidak boleh kita hidup dalam suasana bergaduh. Tak boleh dalam suasana memusuh. Nanti Allah Ta'ala akan datangkan balak bencana dalam kubur kita. Masya Allah. Yang keempat, sidang penonton. Kalaulah nak jadikan kubur kita istimewa sikitlah, maka yang keempat ini disebut oleh ulama bahawa hendaklah kita, jangan kita menyia-nyiakan atau kita membuang masa usia kita ini begitu saja. Ini paling penting. Sebab apa? Kalau orang yang tidak memikirkan masa, sebab dalam hadis Rasulullah yang lain disebut, antara soalan yang akan ditanya oleh Allah SWT nanti, min umrihi aina mafnahu, umur kamu itu, kata Allah SWT, mana kamu habiskan? Ini pun penting juga. Kadang-kadang kita tak memikirkan umur. Ada orang suka merahsiakan umur, bagai-bagai. Ada orang, kalau umur dia 42, dia kata berapa umur? Ay, 24, nak sebut muda lagi. Patut kena sebut tua, bagus. Tua melambangkan dekat perjalanan, sudah hampir dengan mati. Jangan dikona-kona lah. Sebab itu kita tak payahlah petanda-petanda tua itu, biarlah kita papar dan tunjuk orang. Kalau boleh uban yang putih, merah-merahkan lagi biar terang. Oh, itu orang tua maknanya. Ini dahlah tua. Tak nak tunjuk tua. Kalau boleh kedut-kedut itu mesti dibuang. Supaya nampak muda selalu. Tak mendatangkan keinsafan pada diri. Orang macam ni bukan apa. Saya nak sebutkan. Petanda bahawa manusia menyia-nyiakan. Yang tak gunakan masa usia dia ni. Menjadikan kuburnya sempit. Menjadikan kuburnya gelap. Na'udzubillah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena jaga dan kita kena ingat betul-betul. Perjalanan seperti saya katakan tadi. Kita hari-hari. Kita berjalan. Sedang menuju satu matlamat yang sama. Kita sama-sama melangkah untuk sampai ke tempat yang sama, iaitu untuk sampai ke kubur, untuk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ibrahim Adham, dia menganggapkan kubur itu sebagai satu bandar, kata Ibrahim Adham. Bagaimana kisah Ibrahim Adham, satu hari dia sedang berjalan-jalan berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda kata, "Pak cik, boleh tak tolong tunjukkan kepada saya mana jalan ke bandar?" Ibrahim Adham pun bawa lah orang tu. Bawa-bawa sampai kat kubur. Ibrahim Adham kata, "Itulah bandar, wahai anak." Marahnya orang muda tu, marahnya Masya Allah. Dia kata, "Saya bukan nak tahu bandar ini." Kata Ibrahim, "Yang saya tahu inilah bandar." Definisi bandar bagi Ibrahim Adham, dia kata, "Yang saya nampak bandar artinya ialah suatu tempat yang orang makin hari makin bertambah, makin hari makin besar, makin hari makin banyak bangunan." Memanglah kubur banyak nesa tu. "Ini saya rasa bandar," kata Ibrahim Adham. Marahnya orang muda tadi, dia tarik, diikatnya Ibrahim Adham, dia bawa, dia heret sampai ke pasar. Dia kata, "Pakcik, saya nak tunjuk pakcik, inilah bandar. Hingga luka-luka Ibrahim Adham, tapi Ibrahim Adham masih senyum, relax je. Ibrahim Adham kata, "Terima kasih banyak anak, kerana anak menyakiti saya. Dan apabila anak menyakiti saya, saudara menyakiti saya, maka Allah Ta'ala beri pahala kepada saya dan beri dosa kepada anak. Jadi saya seronok orang yang menambahkan pahala untuk saya." Saya nak sebutkan tentang Ibrahim Adham tadi, tentang bagaimana tanggapannya kubur itu sebagai bandar. Dia merasakan seronok lah artinya. Menziarah tempat kita seronok, lepak di bandar. Mana ada orang lepak di kampung, lepak dalam hutan jarang. Tak ada orang lepak bawah pokok jarang. Melainkan lepak di bandar. Ibrahim Adham dan para ulama, dia suka melepak di kubur. Tengok kubur. Bukan tengok saja. Kita tengok-tengok juga kadang nak bomoh lain. Ha, itu dia. Tengok kubur, cari kubur. Mana kubur itu? Rupa nak cari, nak panggil nombor-nombor bertuah lah barangkali agaknya begitu. Ini kita. Ibrahim Adham, dia suka ke kubur, lihat kubur. Dan dia renungkan. Dia kata, "Di sinilah saya balik nanti. Di sinilah saya akan kembali nanti. Di sini saya diletakkan nanti." Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ingat bahawa kita akan kembali ke kubur. Di sanalah duduk yang barangkali lebih lama daripada duduk di rumah kita. Lebih lama duduk di pejabat kita. Lebih lama duduk dalam kereta kita. Maka na'uzubillah, jangan kita buat sesuatu yang tak baik. Moga-moga Allah Ta'ala bertaufik hidayah pada kita. Mendatangkan rasa simpan kasihan kita pada diri kita, jangan kita diazab oleh Allah SWT. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di izin oleh Allah SWT. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.